akhirnya aku jajan banyak. Si Bunga, tukang ngabisin makanan, kemana ya? Kok gak kelihatan batang hidungnya? Aku harus ngumpet nih makan jajanannya. Kalau dia tahu, pasti dia minta makanan aku. Udah, aku harus nyari tempat bersembunyi. Aduh. Kok aku mules ya? Ini taruh di mana ya? Aku taruh di kamar aja deh. Kayaknya kalau di kamar aman deh. Duh, di mana ya? Sini aja deh. Aku tutupin aja pakai bantal biar gak ketahuan Bunga. Capek juga olahraga hari ini. Geta kemana ya? Apa pintunya ditutup? Tumben-tumbenan. Kayaknya ada yang gak beres nih. Coba aku cek ke dalam. Kira-kira apa yang diumpetin ya sampai-sampai pintu ketutup? Biasanya juga enggak. Kita cari. Apaan tuh? Benar, ada yang diumpetin sama dia. Aku ambil aja deh. Rezeki nomplok, kitanya juga gak ada, makan aja deh. Warnanya oranye. Muncrat. Akhirnya lega juga. Hah? Kok pintu kamar aku kebuka? Hah, ini pasti kerjaannya Bunga. Hah, makanan aku. Tuh kan bener, makanan aku udah gak ada. Ih. Apa tuh suara Bunga? Duh, di mana nih anak? Ih, makanan aku dimakan sama dia. Tuh kan, kamu yang nyuri makanan aku. Iya, soalnya sih kamu ngumpetin dari aku, jadi ketahuan gak sama aku. Kalau ketahuan sama aku ambil aja. Emang enak ya makanannya dia ambil sama aku. Makanya sih kalau punya makanan jangan diumpetin di kamar. Jadi harusnya gak bagi-bagi. Aku harus cari cara. Nah, ini dia caranya. Nah, daripada makan terus, mending aku kasih ini aja deh. Rasain tuh. Oi.
Akhirnya selesai juga sayang kamu bunga. Thank you.